Kebakaran lahan yang melanda kawasan Tol Palindra menyebabkan ruas jalan tol tersebut diselimuti asap pekat. Akibatnya jarak pandang hanya 100 meter. Petugas tol pun harus mengatur lalu lintas. Asap pekat dari kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Tol Trans Sumatera Palembang Indralaya menutupi ruas jalan tol. Akibatnya jarak pandang hanya berkisar 100 meter, para pengguna jalan diminta untuk berhati-hati. Para petugas jalan tol langsung mengatur lalu lintas jalan guna menghindari kecelakaan akibat tebalnya asap menyelimuti ruas tol. Kebakaran lahan gambut ini terjadi sejak Kamis di sejumlah titik, yakni di pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Jauhnya titik kebakaran serta sulitnya air menjadi kendala dalam memadamkan api. Selain itu, kencangnya angin membuat api begitu cepat melahap lahan gambut kering di sekitarnya. Jadi titik api kita di luar, asapnya aja melewati. Nah itu sekitar 100 meter itu masih bisa, Pak. Masih terlihat, Pak. Jadi masih aman, Pak, untuk dilalui oleh pengguna jalan. Nah, untuk mengantisipasi kecelakaan, kita himbauan melalui GMS. Jadi dimasuk-masuk itu. Pemadaman kebakaran lahan gambut ini bukan saja oleh petugas di darat, namun pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara dengan menurunkan 3 heli waterbombing. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.